Penerbit buku yang tergabung dalam IKAPI terus melakukan berbagai terobosan untuk memperkuat ekosistem buku di Kota Malang. Sebagai kota pendidikan, Kota Malang memiliki potensi besar dalam ekosistem buku, mulai dari penulis, penerbit, dan juga pembaca buku. Untuk itu, IKAPI sangat mendukung kegiatan pameran buku yang digelar secara rutin di Universitas Brawijaya sebagai media untuk memperkuat ekosistem buku. Pengurus IKAPI Kota Malang, Gideon, mengatakan bahwa Creative Book Fair merupakan pameran buku yang mendapat dukungan dari IKAPI. Sebagai perkumpulan penerbit, IKAPI memiliki perhatian besar terhadap ekosistem buku di Kota Malang. Gideon menjelaskan bahwa Kota Malang memiliki potensi besar untuk menjadi barometer buku karena memiliki banyak perguruan tinggi, akademisi, penulis, dan pembaca buku. Untuk itu, IKAPI ikut mensukseskan gelaran Creative Book Fair agar memperkuat mata rantai buku dan literasi buku di bumi Arema. Sementara ini acara kita di sini sampai tanggal 27 nanti itu full di pameran buku, bursa buku ya. Mulai buku yang kita ada sih mulai dari Rp5.000, terus ada juga beberapa penerbit yang biasanya per kantong. Kantong mulai Rp50.000, ada Rp65.000, kemudian sebagian besar penerbit sini diskon bukunya. Jadi kalau beli di sini pasti diskon. Kalau acara yang kayak workshop untuk Creative Fair 3 ini kita belum adakan dulu, karena di Creative Fair 2 kita sudah selesaikan itu program untuk workshop penulisan buku dan bedah buku. Creative Book Fair kembali menghadirkan ratusan buku dari berbagai genre dengan harga mulai dari Rp5.000. Selain itu, terdapat berbagai diskusi dan bedah buku menarik yang dapat diikuti oleh pengunjung selama masa pameran.